lagi nak diteruskan? Ada lagi tak nak kongsi? Selepas saya berjaya turun ke berat badan ni, saya cuba dengar produk untuk kesihatan saya juga Cik Faiz, sebab saya ada masalah sakit tapak kaki, sakit jari-jari tangan, lepas tu sakit urat lah Cik Faiz, sebab saya ni sebagai tukang jahit. Kerjaya saya tukang jahit 27 tahun dah. Jadi saya selama 4 tahun saya sakit tapak kaki. Kalau dalam rumah ni Cik Faiz, saya tak boleh nak apa, tak boleh nak berjalan lah tanpa pakai selipar atau pakai stoking. Sebelum ini, sebelum saya amalkan produk Lifeline ini, macam itulah saya dalam rumah, saya kena pakai selipar, stoking, dan selama 2 bulan sebelum saya amal Lifeline ini, saya terpaksa letak apa, koyuk yang buang toksik tu di tapak kaki selama 2 bulan Faiz. Selama 2 bulan sebab kaki saya sakit sangat, dia berdenyut macam dengan, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Ada cucuk-cucuk lah rasa kaki tu kan. Kalau saya bangun pagi, jari-jari tangan saya pun saya macam nak kepal, dia tu memang sakit sangat lah. Memang sakit sangat. Itulah, jadi saya ambil produk ini. Saya ambil produk Lifeline ini. Ten yang pertama memang saya tak rasa apa-apa lagi. Ten yang kedua itulah baru saya rasa macam ada perubahan sikit ke atas tapak kaki saya tu, dan jari-jari pun rasa macam lega lah. Macam bangun pagi tu rasa macam ringan kat tapak kaki. Lepas tu jari-jari pun dah dah boleh buat apa, macam kepal lah. Biasa bangun pagi tu sakit sangat. Jadi selama dalam tempoh 1 bulan tu, masa saya makan tu Faiz, dia ada tindak balas tau. Saya sakit sangat lah. Saya sakit, bertambah sakit. Sakit dan bertambah sakit bila kita minum ni. Tapi hanya buat sementara je lah. Hanya sementara, selepas itu saya teruskan minum juga. Sampai ke hari ini saya tak berhenti lagi. Konsisten dengan Alpha Lipid, Lifeline dan Immune4 Colestem. Maknanya saya, terus dengan pengambilan tu kan, ada sampai permulaan sakit. Setiap hari. Saya ingat saya lah. Saya dengan saya, Puan Adriana ni selalu join juga kita dalam Breakfast Club.